Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang musyrik Mekah, Allah ceritakan tentang mereka sama dengan orang-orang muslim sekarang yang banyak berbuat kemusyrikan. Bagaimana caranya kita mendakwahinya? Allah menyebutkan dalam Al-Mu'minun ayat 86-87 ini caranya. Tanyakan kepada mereka, Kul marrabbus samawati sab'i warabbul arshil azim. Sayakuluna lillah, kul afala tattakun. Katakanlah kepada mereka, siapa yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsh yang besar. Yang mempunyai, yang memiliki, yang menciptakan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Orang-orang muslim yang buat musyrik, tanya mereka. Mereka akan mengatakan, atau tanya siapa Tuhanmu? Siapa penciptamu? Siapa pencipta semua ini? Dia akan mengatakan Allah. Ya. Mereka menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah kalau begitu. Maka kenapa kalian tidak bertakwa? Maksudnya kenapa kalian justru tidak bergantung hanya kepada dia? Kenapa harus ke kuburan? Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, saya masih bingung melihat orang-orang yang pergi ke kuburan dan minta-minta. Sementara dia tahu di kuburan itu manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Apa yang akan diberikan? Nabi Muhammad SAW sendiri, kita masih bacakan salawat untuk beliau. Apa itu arti salawat? Ya Allah, tambahkanlah karuniahmu, rahmatmu untuk Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang ikut berperang, ya, berjuang di awal-awal agama Islam, meyakini Allah dengan luar biasa keyakinan yang sangat besar. Apa yang terjadi? Mereka juga dikatakan radhiyallahu anhum, didoain. Orang-orang muslim yang sudah mati, sealim apapun, dikatakan rahimahullah, rahimahullah. Masih kita doakan, biasa di Indonesia mengatakan almarhum, gitu kan. Jadi orang yang dapatkan rahmat Allah, maka kita lihat orang-orang yang sudah mati dari Nabi SAW, dari para sahabat, masih butuh doa. Bagaimana caranya ada orang datang minta-minta kepada orang yang butuh doa? Kan tidak mungkin. Makanya para sahabat pun pada saat Nabi SAW meninggal, belum pernah ada satu orang pun di antara mereka yang datang ke kuburan Nabi lalu minta-minta. Ya Rasulullah, berikan kami kemenangan. Ya Rasulullah, jadi perantara dengan Allah. Tidak pernah sama sekali. Tidak ada riwayat. Karena mereka tahu Nabi SAW mengajarkan mereka untuk bergantung kepada Allah. Pernah saat Mu'adz bin Jabal pulang dari dakwah di Yaman, begitu masuk Madinah, bertemu paling pertama yang beliau temui Nabi SAW, bukan ketemu istrinya, bukan ketemu orang tuanya, ketemu Nabi SAW. Karena beliau tahu Nabi SAW di atas semua, termasuk di atas orang tua, di atas pasangan hidup, di atas anak-anak. Begitu ketemu Nabi SAW, sebelum bicara apa-apa, langsung sujud kepada Nabi SAW, sujud di bawah kakinya Nabi. Kata Nabi, kenapa kau lakukan hai Mu'adz? Nabi tanya dulu, sambil sujud Mu'adz berkata apa? Ya Rasulullah, saya temukan masyarakat di Yaman yang saya dakwai, kalau ada orang yang mereka tokohkan, orang tuanya kah, kepala sukunya kah, mereka sering sujud di bawah kakinya setiap hari sebagai bentuk penghormatan. Saya melihat Anda orang yang paling berhak saya sujuti. Maka kata Nabi SAW, berdiri hai Mu'adz, angkat kepala kamu. Begitu diangkat, kata Nabi SAW, tidak boleh orang sujud kecuali kepada Allah, gitu kan? Kalau seandainya pun boleh sujud kepada makhluk, maka saya akan suruh istri sujud kepada suaminya. Tapi di sini Nabi SAW tidak ingin disujudi dan beliau mengajarkan masalah itu. Artinya sujud di sini sembahi, mohon. Ya, pada saat beliau masih hidup pun, apalagi sudah meninggal dunia. Jadi ini poin-poin dasar yang harus diketahui.